Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat hanya menampilkan satu orang tersangka karena tersangka lainnya masih dalam perawatan di rumah sakit. Satu dari dua orang tersangka kurir ini ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional di Jalan Husin Hamzah, Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu sore silam. Keduanya diringkus saat hendak menyerahkan 5 kg sabu kepada jaringannya di kota Pontianak. Sabu sebanyak ini dapat meracuni lebih dari 10.000 orang. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menyita 5.000 gram yang dibagi dalam 3 paket besar, 3 paket sedang, dan 10 paket kecil siap edar. Petugas juga terpaksa menembakkan timah panas kepada salah satu tersangka kurir karena mencoba melawan petugas dengan menabrakkan mobil yang dikendarainya kepada petugas BNN. BNN memastikan pengungkapan ini merupakan pengembangan dari pengungkapan peredaran narkoba seberat 1 kg sepekan silam. Selain itu, kedua tersangka dipastikan merupakan jaringan narkoba Malaysia Kalimantan Barat. Kalau kita lihat bahwa memang peningkatan jasa kurir cukup drastis meningkatnya. Kemudian yang ini informasinya justru malah oknum dari Malaysia ini yang datang langsung membawa barang ke wilayah kita. Hanya memang si tersangka IW dengan yang bersangkutan itu tidak bertemu langsung. Jadi si IW hanya tinggal mengambil barang di tempat yang sudah ditentukan. Selain mengamankan kedua tersangka dan barang bukti 5 kg sabu, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya seperti satu unit mobil dan beberapa telepon genggam. BNN juga masih mengembangkan kasus ini. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.